Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati a'malina. Ma yahdillah falamudillalah wa ma yudhidhu falahadiyalah. Asyadu wa la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmatnya, hidayah dan taufiknya. Khususnya, alhamdulillah, kita diberikan nikmat untuk berjumpa dengan bulan yang begitu mulia, yaitu bulan Ramadan 1444 Hijriah. Kita berdoa bersama, semoga Allah jadikan bulan ini bulan ampunan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Al-Tartil yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kembali lagi dalam program podcast konsultasi syariah bersama Al-Ustaz Muhammad Fazin LC MA Hafidahullah ta'ala. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat. Assalamualaikum marhaban kepada semua sahabat podcast El Tartil. Alhamdulillah sahlan semuanya. Selamat menunaikan ibadah puasa, semoga berkah diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga panjang umur juga semua. Amin ya rabbal alamin. Tapi Ustaz, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tema secara sederhana kita sebut sebagai serba-serbi bulan Ramadan, Ustaz. Serba-serbi Ramadan, khususnya Ramadan tahun ini ya. Khususnya Ramadan tahun ini. 1444 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ada begitu banyak pertanyaan dari sahabat El Tartil, Ustaz. Di antara yang menarik adalah mengenai vidya. Beredar informasi mengenai pembayaran vidya yang sebagian besar dari lembaga amil zakat, lembaga-lembaga zakat, lembaga-lembaga zakat resmi seperti itu. Ya, ya. Resmi. Yaitu pembayaran fidyah itu dinominalkan dengan dalam angka 60 ribu, Ustaz. Nah, 60 ribu rupiah. 60 ribu rupiah. 60 ribu rupiah. Nah, ini menjadi pertanyaan, Ustaz. Di satu sisi, jadi 60 ribu kalau sehari itu sehari? Sehari, Ustaz. Berarti kalau 30 hari, 1 juta? 800 ribu. Masya Allah, ya. Masya Allah. Besar itu, Aki. Masya Allah, Masya Allah. Iya, baik. Kalau untuk nominal fidyah, memang ada khilaf di antara ulama Syafi'iyah dan Malikiyah. Itu yang saya bertaklid kepadanya. Saya ikut pendapat ini. Fidyah itu adalah ukuran satu mud. Satu mud. Makanan pokok di tiap daerah tentunya masing-masing berbeda-beda. Kadarnya sekedar satu mud, hanya satu mud. Satu mud itu, kalau kata para ulama, itu ini dua tangan seperti ini, kita ambil loh, kalau beras ya beras, kalau jagungnya jagung, kalau gandum ya gandum, diambil. Nah, itu takaran satu mud. Nah, cuma kata para ulama, dengan tangannya rojul mu'tadil, mungkin karena anak-anak terlalu kecil kali ya dibandingkan, atau mungkin antum kali ya. Wallahualam. Jadi laki-lakinya yang nggak terlalu gede, yang nggak terlalu kecil juga. Nah, itu kalau ngambil dengan dua jat tangannya ini, itu ukuran dan takaran satu mud. Itu takaran satu mud. Iya. Nah, ini ketika ana mencoba gitu, meneliti ke Saudi ya. Di Saudi sekitar 7 tahun kan. Jadi, mencoba mencari mud itu seberapa gitu. Di para syuyukh di Saudi, uniknya, itu satu mud itu takaran yang tidak ada standar jelasnya gitu. Oh, nggak ada gramasinya? Nggak ada. Ketika dikonversikan kepada kilogram atau gram sekarang itu berapa, itu berbeda-beda. Dan uniknya, setiap syekh itu punya sanad. Punya sanadnya masing-masing. Iya. Salah satu guru kami, itu Prof. Sultan At-Tubaisy, itu anak talaki ke beliau Sunan Tirmidzi, meskipun nggak sampai kelar gitu. Tapi udah banyak talaki ke beliau Sunan Tirmidzi di saraf beliau. Salah satu profesor hadis di Jami'ah Malik Saud. Itu ketika menjelaskan ke kami, ya segitu itu. Cuma berapa? Belum ngambil kurang lebih ya kalau di sekarang 500 gram. 500 gram berapa? 500 gram. Dan itu banyak yang memiliki sanad kepada para sahabat, satu mut itu 500 gram. 500 gram. Nah, ketika ana merujuk ke mazhab ana sendiri, mazhab Syafi'i, berarti kan kita harus merujuk ke ulama-ulama kontemporer Syafi'iyah yang membahasnya. Karena itu kan namanya mud itu mud, kulah dan sebagainya, sa' itu takaran zaman dulu. Nah, kita konversikan sekarang. Kita bisa merujuk kalau untuk mazhab Syafi'i ke kitab Al-Fiqhul Manhaji.
Ala mazhabil Imam Syafi'i, karya Syekh Mustafa Buha, Mustafa Al-Khin, Syekh Ali Sarbaji dan kawan-kawan, atau Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i. Itu disebutkan satu mud di situ 600 gram. 600 gram. Jadi kalau 600 gram, kalikin aja. Sekarang 600 gram. Anggap yang kita makan itu beras per kilonya berapa? 15.000 kali ya. 15.000. 15.000. Kalau separuhnya berapa? 7,5 gitu ya. 7,5. Kalau kita bayar dengan angka 10.000, itu sudah cukup. Sudah sangat-sangat cukup kalau kita pakai takarannya yang 600 gram. Apalagi kalau kita pakai takarannya yang cuma 500 gram. Berarti dari pendapat Imam Syafi'i ini, satu kali fidyah satu jiwa per hari itu 10.000. 10.000 sudah sangat cukup uang, ya? Dinominalkan uang. Jadi kalau pakai yang 60.000, ya walau alam itu mungkin kan jelas ada sandarannya. Ya bisa jadi anak nggak tahu, yang memutuskan mungkin Basnas atau siapa mungkin. Ya perlu mungkin dijelaskan dari mana itu sebenarnya. Karena kalau yang anak pahami, yang paling banyak mematok fidyah itu adalah Abu Hanifah. Abu Hanifah itu mematok fidyah dengan satu so'. Satu so'. Satu so' itu nilai kita mengeluarkan zakat fitrah. Oh. Satu so' itu 4 mud, arba'atu amdah. Wal mud tadi itu. Satu so' itu kan 4 mud. Kalau satu mudnya, anggaplah 700 lah. Hitungan Abu Hanifah anggap 700 sekian gram. Kalau kalikan 4, 7 kali 4 berapa? 28. 2,8 kilo. Anggap kita buletin jadi 3 kilo. Nah, sekilonya berapa sih? Patokan tadi 15.000. Patokan 15.000 berarti cuma 45.000. Nanti kok jadi 60.000? Mungkin yang dimakan berasnya harga mungkin berapa ya? Harga berapa sebenarnya? Mungkin 20.000 kalau 3 kilo 20.000 tadi. 30 kalau mungkin berasnya 20.000 kalau 3 kilo. Hitungannya beras 20.000 ya. Mungkin yang diambil adalah mazhabnya Abu Hanifah dengan satu sok yang berapa itu namanya? 3 kilo. Iya. Ya. 2,8 kita bulatkan jadi 2,8 kita bulatin jadi 3 kilo terus diambilnya harganya yang 20.000. Yang 20.000. Nah, jadi mungkin ke situ. Cuma alangkah baiknya lah bagi lembaga-lembaga zakat yang resmi itu ngasih solusi lah. Maksudnya, iya memang gini, terkadang lembaga-lembaga zakat itu mengambil pendapat yang aslah lil fuqara, aslah untuk lebih manfaat, untuk kepentingan mustahikin dari fidyah, dari zakat, rata-rata diambil kayak gitu. Cuma terkadang tidak melihat kemaslahatan bagi pembayarnya juga. Coba antum bayangin, kalau pakai pendapatnya Imam Syafi'i, 10.000 aja sudah cukup. Nah 10.000 kalau kali 30 berapa? 300.000 dibandingkan 1 juta 800.000. Nah sekarang apakah orang yang membayar fidyah itu semuanya punya duit tadi? Belum tentu. Belum tentu kan. Bagi orang kaya mungkin 1,8 itu hal yang mudah. Ya mudah kali ya. Mungkin jajan aja lebih dari itu. Mungkin ya. Tapi bagi masyarakat yang biasa, waduh, kok segitu? Mbok ya ada pilihan yang lain gitu. Ada pilihan yang lain berapa itu? 10.000 aja lah. 10.000 saja. Iya. Ya, seandainya ada yang mewakilkan, ya kita alhamdulillah kan punya lembaga ini. Kita kan punya udah resmi nih lembaga kita di bawah apa namanya? Yuker ya. Kemitraan. Nah, kita bermitra dengan Yuker menyalurkan fidyah. Ya, kita iklankan ke masyarakat. Nggak usah ke lembaga-lembaga yang mahal-mahal, kita 10.000 kan sah insya Allah gitu. Kita bisa mempertanggungjawabkannya secara data keilmuan ada semua gitu. Bahwasannya 10.000 itu sudah sangat-sangat cukup lebih. 10.000 cukup ya. Gitu. Takutnya memberatkan masyarakat yang tidak mampu. Kalau memang Anda mampu, mangga gitu kan. Mungkin juga pakai prinsip ulama, pakai yang disepakati aja. Biarkan kalau mungkin yang 10.000 menurut Abu Hanifah kagak sah gitu ya. Pakai yang semuanya sah. Semuanya cuma sah yang gitu. Makan beras 10.000 itu pejabat, 20.000 per kilo itu pejabat kayaknya. Anak kemarin tanya beras apa namanya itu Pandan Wangi. Itu di toko-toko beras sekitar sini, sekitar Mustika Jaya itu nomor 1 kali. Itu 15.000 cuma. Iya, 15.000. Nah, kalau yang 20.000 itu beras merah kali ya.
Udah semerah juga, iya mungkin. Oh, mungkin ya. Benar. Ya, berasnya pejabat lah mungkin ya. Padahal kan yang bayar fidyah nggak semuanya pejabat. Udah, jadi sahabat tertartil kalau membayar fidyah, nggak perlu pakai standar yang 60 ribu itu berat itu. Berat, kalau bisa mangga silahkan. Jadi 10 ribu per hari itu sudah sangat-sangat cukup. Sangat-sangat cukup menurut Malikiyah dan Syafi'iyah. Masya Allah, masya Allah. Baik, 10.000 tadi dengan pendapatnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i satu, dan Imam 10.000 satu orang untuk satu jiwa. Satu hari. Satu orang itu jiwa. Baik, masih soal fidyah, Ustaz. Iya. Cuma ini bukan lagi ke nominal, tapi ya, soal pembayaran, Ustaz. Ada sahabat LRT yang bertanya, Ustaz, kalau ada orang yang meninggal, ternyata ditemui... Dia belum berpuasa. Belum berpuasa, artinya punya kewajiban membayar fidyah, Ustaz. Cuma belum sempat saat bayar fidyah, Ustaz. Lalu gimana, Ustaz? Apakah orang tersebut masih memiliki kewajiban untuk membayar fidyah? Ya, kalau iya pun yang, bagaimana? Siapa yang akan bertanggung jawab, Ustaz? Ya, jadi orang yang meninggal terus masih punya hutang puasa. Hutang puasa. Dalam hadis sahih, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa alaihi siyamu sama anhu waliyu." Siapapun yang meninggal punya hutang puasa, maka wali-walinya, kerabat terdekatnya berpuasa untuknya. Ini yang dipakai berfatwa juga di mazhab Syafi'i meskipun qaul qadim seingat saya. Jadi, seandainya dia meninggal kok punya hutang, maka dibayar hutang puasa oleh wali-walinya. Wali di sini maknanya adalah kerabatnya, keluarga-keluarga terdekatnya. Meninggal istrinya, mungkin suaminya atau sebaliknya. Atau bapaknya meninggal, anak-anaknya dan sebagainya. Atau saudara-saudaranya itu yang membayar puasa. Mereka yang difidyai itu siapa? Yang difidyai itu orang meninggal memang dia tidak kuat puasa. Ketika tidak kuat puasa, ya, alasannya ya, tidak ya, puasa. Ya, jadi wa'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Itu kan kalau kita baca tafsirnya maksudnya orang-orang yang tidak kuat berpuasa. Tidak kuat berpuasa itu karena mungkin syaikhun harim, orang tua yang sudah renta, enggak kuat puasa. Iya. Atau al-marid la yurja qur'uhu. Orang-orang yang sakit dan menurut dokter memang enggak boleh puasa. Harapan sembuhnya itu kecil sekali. Nah, model seperti ini enggak puasa memang. Nah, dia membayar fidyah. Jadi seandainya Ramadan terus meninggal, kan dia enggak puasa. Itu dibayari fidyah. Ataupun yang masih hidup, memang dia enggak puasa karena sakit yang buruk, kesembuhannya itu sangat minim, enggak boleh puasa sama dokter. Kan ada beberapa penyakit waliyullah kana waliyatan rasulatina. Tapi dokter enggak boleh puasa, enggak bisa puasa. Nah, itu bayar fidyah. Atau orang tua bayar fidyah. Nah, kalau yang punya hutang puasa dipuasai. Nah, seandainya nggak ada yang bisa mempuasai bagaimana gitu, baru ada pendapat kedua di kalangan Syafi'iyah juga, istilahnya wali-walinya juga nggak ada yang siap untuk berpuasa untuk si almarhumah itu, bagaimana? Baru di sini diganti dengan fidyah seandainya tidak ada yang bisa berpuasa. Berarti yang pertama, ketika ada orang yang belum melunasi kewajiban puasanya, pendapatnya adalah dibayarkan oleh walinya saat itu. Iya. Ketika memang orang ini sebenarnya mampu berpuasa. Tapi ada alasan dia tidak berpuasa. Iya. Gitu. Mampu itu contohnya gini, jadi puasa Ramadan ini orang sakit. Orang sakit, teman sakit kan boleh nggak puasa. Saya tuh sembuh, puasa dia. Ada utang 5 minggu, 5 hari atau seminggu, hari, ya, atau 3 minggu dan sebagainya lah, utang. Nah, kan dia udah sehat, udah bisa puasa. Nah, setelah itu Syawal. Setelah Syawal itu dia nggak buru-buru bayar gitu lah. Nggak buru-buru bayar, nggak apa gitu. Sampai itu lo kok ada sehat juga nggak puasa. Kemudian kok sakit lagi wafat. Kan ada hari di mana bisa dia berpuasa, tapi tidak berpuasa. Itu yang dia maksud utang. Nah, kalau orangnya ini sakit, orang sakit dari puasa, sakit, kan memang dia boleh nggak puasa. Terus kemudian meninggal.
itu belum ada kesempatan dia untuk berpuasa. Ini kalaupun tidak dipuasain, tidak dikotorin, enggak masalah. Untuk kehati-hatian, silakan dibayar fidyah. Dibayarkan fidyah. Ya, ya. Untuk kehati-hati. Masya Allah, Masya Allah. Jazakallah khair, Ustaz. Itu tadi berkaitan sama fidyah, Ustaz. Mm-hmm. Sekarang kita masuk ke serba-serbi Ramadan yang kedua, Ustaz. Ya. Yaitu zakat fitrah. Ya. Panitia zakat fitrah itu ada kalanya resmi dari negara, ada kalanya inisiatif sendiri. Ini banyak kan ya? Iya. Masjid-masjid, musola-musola, kayak itu. Itu membentuk panitia dadakan. Kami menerima dan menyalurkan zakat fitrah. Nah ini kan sebenarnya ini kalau bahasa resmi atau tidak resminya ini nggak resmi. Nggak resmi dari negara.